Kalian di pon bareng energi monggo. Wisma penurunan stunting setuju seharus tepat sasaran. Ning nggih mungkin diajari ben masakane nggih anu brane. Kebahagiaan saya hari ini di Kulon Progo 1. Ini di desa hanya beberapa kilometer dekat bandara. Jadi masih di daerah desa. Mereka membaca visi misinya Ganjar Mahfud. Itu kebahagiaan saya pertama. Maka ada kecerdasan yang saya lihat. Lalu dia mencoba menghubungkan dengan problem yang hari ini muncul. Tapi ini sama merata. Satu, harga beras mahal. Dua, pupuk mahal dan sulit. Ya. Tiga, mereka punya teknologi lokal yang hari ini kalau dia kembangkan kayak bibit, kayak pupuk, izinnya sulit. Tugas saya memudahkan mereka. Nah, yang kedua adalah mereka pengen dilatih, bukan minta gratisan, pengen dilatih. Maka sebenarnya kalau itu nggak usah nunggu saya jadi presiden, hari ini bisa kita kerjakan. Nah, terus kemudian yang berikutnya tadi sama soal stunting dan penanganannya, ibunya semangat, tapi mesti ada solusi yang bisa diberikan. Contoh, kalau satu keluarga ada yang stunting di sini, ternyata satu desa tadi ada 7. Maka 7 kalau kemudian satu orang keluarga, satu keluarga itu dibantu oleh 5 tetangga kiri kanan, maka tiap hari bisa giliran. Ini gotong royong semangatnya. Praktek itu pernah kita lakukan. Makanannya mungkin tidak membosankan, bisa gantian, tinggal mendampingi melalui Dasar Wisma. Dan ini contoh-contoh yang menurut saya bisa ditularkan ke tempat lain. Dan setiap kami bertemu ketemu masyarakat, kami mendengarkan lebih banyak persoalan-persoalan yang muncul, dan itu tugas kita untuk menyelesaikan. Ya.